Terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di program Detak Tanjung Pinang. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanjung Pinang menghimbau masyarakat untuk tetap waspada di tengah cuaca ekstrim saat ini karena di beberapa titik daerah rawan terhadap banjir. Penyebabnya, kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan serta fasilitas tempat sampah yang terbatas. Salah satu cara untuk menanggulangi bencana alam khususnya banjir di Kota Tanjung Pinang, Dinas BPBD Kota Tanjung Pinang telah melakukan sosialisasi serta himbauan kepada kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Terkait penyebab banjir, Henry Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan mengatakan ada beberapa titik daerah yang cepat terkena banjir jika hujan seharian. Pemicunya bisa terjadi karena penumpukan sampah sembarangan, seperti di selokan yang membuat air tidak mengalir karena tumpukan sampah plastik. Selain sampah, penyebab banjir di Kota Tanjung Pinang juga dipicu karena adanya genangan air setelah seharian hujan lebat. Namun drainase tidak mampu menahan debit air, sehingga menjadi meluap dan menyebabkan terjadinya banjir. Selain itu, kita saat ini sampah, idola yang sangat sangat apa itu pemisahan antara plastik dan rumah tangga. Jadi tidak lagi penyumbatan drainase. Kalau terjadi banjir tanpa penyumbatan, itu baru kita bisa katakan kesalahan. Ya kan? Dia kan tak nyumbat, tak ada apa-apa. Banjir. Itu kan berarti memang kesalahan. Tapi kalau kita buang sumbatan, banjirnya hilang. Apakah kesalahan? Ya kan? Ya kan? Itu kan individu berarti. Berarti kalau misalnya tempat-tempat yang emang udah jadi langganan banjir gitu, itu tetap karena penyumbatan juga ya Pak? Oh, ada kan kita kayak air pasang, kan saya udah bilang tadi. Air pasang deh. Selain itu, penumpukan sampah di tempat-tempat tertentu seperti sampah plastik yang penguraiannya juga pemicu banjir. Ia berharap tak hanya kesadaran dari masyarakat, peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas seperti tempat sampah diperbanyak lagi, sehingga sampah yang bisa didaur ulang bisa dimanfaatkan nantinya. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang.